Adi Sucipto International Airport. Itu dari Asrama dulu ya bandaranya itu, di Sucipto International Airport. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sudah berada di Klaten ya. Klaten, alun-alun Klaten. Dan kita akan menuju ke Yogyakarta. Ini melalui Jalan Raya Solo. Ini tepatnya di alun-alun Kota Klaten ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa berdoa sebelum berkendara. Patuhi rambu-rambu lalu lintas, hormati sesama pengguna jalan raya. Ini udah masuk ke Jalan Raya Solo. Jadi kita lurus saja, nanti bisa sampai ke atau tembus ke Yogyakarta ya, tepatnya di bandara Hadi Sucipto. Cukup ramai di Kota Klaten, aktivitas warga. Kota Klaten. Baru pertama kali lewat Klaten. Wih, Dek, bahaya, Dek. Pegangan lah. Cuaca cukup panas ya di siang hari ini. Ini banyak pemudik dari jauh ini, Surabaya. Sudah sampai ke Klaten ya. Plat L. Adipura. Kota Klaten, Jalan Raya Solo. Siap hari ya, panas ya. Kita ikuti orang ini lewat sini, nanti ada pintu masuknya enggak? Oh, ini kalau mau ke sana, cok, salah itu. Harusnya lewat sana, malah lewat sini. Klaten, arah Solo. Panas ya, semoga kameranya tidak silo ya, melawan sinar matahari ya. Sayang banget misalnya silo. Yogyakarta, kanan ke Karangono, kiri ke Bayat Wedi, berarti kita lurus masih. Panas. Habis jalannya ya. Ini apa nih, terminal atau apa? Oh, bukan. Bukan terminal.
Kebun Arum. Kebun Arum Klaten. Saya jalannya masih tambal-tambalan ada tuh. Enggak semuanya bagus loh. Pasti ada tambalan atau lubang kecil-kecil loh. Mungkin kalau di kamera tidak kelihatan ya, tapi secara fakta realitanya ya memang ada itu tambalan atau lubang kecil-kecil. Kan goyang ya dia. Lampu merah lagi, macet. Macetnya hanya di lampu merah. Macet. Polsek Jogonalan. Oh, panjang. Kita bermacet-macet tanca. Itu mobil parkir di kiri semua sih. Parkirnya di jalan raya. Jalan raya bukan tempat parkir, cak. Buat parkir. Ada lagi yang tukang parkirnya itu kan piye, itu mungkin ada acara ya. Ada acara ya kerja. Oh, ada acara pernikahan. Oh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berduka ya, maaf. Semoga amal ibadah diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa, dan diberi ketabahan bagi apa yang ditinggalkan nanti. Kanan Deles Indah Kemalang Karang Nongko lurus Yogyakarta. Kita masih lurus ya. Lurus terus pokoknya ya. Ramai plat luar kota. Di Warga Klaten tiap hari yang PP ke Yogyakarta pasti melewati jalan ini ya. Jalan Raya Solo Yogyakarta. Wah, sebelah sini baru di aspal ulang nih, karena belum ada garis-garisnya. Bagus. Puskesmas Jogonalan 1. Padang Lucia, Kepala Kakap, Minimarket Alfamart. Jadi kalau yang mau perjalanan jauh, kalau capek istirahat dulu ya, jangan memaksakan diri. Karena capek loh, kalau perjalanan jauh itu ya pengen cepat sampai iya. Cuma kalau kondisinya sudah tidak apa, sudah lemah, tidak full power lagi ya, istirahat mending gitu. Ini di mana ini? Sop ayam Parimen Pangsit. Mau Papua Jogja nanti sendiri. Wah,
itu badannya di pilok ngamen-ngamen ya, masih nyala kamera tuh, enak banget ya cah. Sepi, Honda Perkasa Klaten kiri jalan. Pokoknya nggak ada belokan ya, lurus terus sih. Ya. Hotel Sri Kandi. Bakso tetelan. Hati-hati ya kalau persimpangan ini, karena ya itu tadi nggak ada petugas dan posisi jalannya itu kan kenceng, tiba-tiba ada persimpangan fit yang tidak ada tanda itu. Kita lewat kiri, lihat spion kanan kiri juga harus perhatikan ya, misalnya kita kenceng itu lewat sebelah kanan, kita lihat di spion belakang misalnya ada kendaraan lain yang mau nyalip ya, kita harus ngasih jalan ya, kita ambil kiri ya, dia mereka yang nyalip lewat kanan ya. Nah nih persimpangan seperti ini kan banyak, nah, belakang kenceng. Jadi harus pantau. Ada SPBU ya. Ayo mbak, lampu merah tapi sudah hijau. Enam puluh lima, satu menit, mungkin satu setengah menit. Ya kalau misalnya lampu merah, habis lampu merah gini pasti banyak ya. Apa dekat-dekat itu jaraknya setelah lampu merah? Merah, merah ke hijau pasti ramai seperti ini. Jalan Raya Jogja Solo. Cukup ramai. Panas tapi cah cuaca ini, wih keringat semua ini badan. Karena siang hari ini jam 1.30. Sanggerahan Prambanan, jam segi Prambanan Klaten ya, oh iya. Dan di Prambanan itu ada di Klaten ya, bukan di Jogja. Tapi sudah brandnya orang-orang itu, image-nya itu Prambanan itu di Jogja gitu, padahal di Klaten. Kemudian ada juga Candi Borobudur itu di Magelang, tapi mungkin orang sudah nyebutnya itu di Jogja gitu. Mau kemana? Ke Candi Borobudur itu di mana? Di Jogja gitu.
ada sebenarnya itu di Magelang ya. Ya nggak apa-apa sih. CRM. Terus. Nah kalau mendung gini enak. Nggak panas yuk. Baik pas ya jalan raya Jogja Solo. Ini kalau kiri ke stasiun Prambanan ya. Ini masih lurus. Lampu merah berhenti dulu, kurangi kecepatan. Oh merah lurus jalan terus nih. Oh udah hijau, iya merahnya untuk yang ke kanan. Lihat jalur utama aja, nanti lewat kiri ini malah nggak ada arah ke kanannya, repot. Yogyakarta, Purworejo, Wonosari, Bantul, lurus ya lurus. Oh macet bro. Aduh. Ah. Bang, ke Jogja mana Pak? Ya itu ya, roda motor itu ya. Lurus, lewat yang sini apa di sini? Yang kiri aja yang cepat. Oh kiri ya. Ke Jogja mana? Ke bandara di Cicipto. Oh ya ini lurus. Oh. Kiri jalan, oke baik, kasih Pak. Nanya, daripada nyasar nanti. Ini mana sih lampu merah mana? Prambanan, Piyungan. Piyungan. Bapak ini Piyungan. Khusus jalur cepat sama juga ya, sana macet sini juga macet ya, bermacet-macetan.
macet. Lebih baik nanya tadi ya, misalnya kita ragu, nanya daripada ragu tapi kita ngambil keputusan, ternyata salah, nyasar kan malah repot. Yogyakarta, Cangkringan. Ini udah ramai, beda dengan yang di sebelum masuk Prambanan tadi ya, sepi. Karena kalau di sini mungkin dekat dengan perkampungan atau tempat tinggal warga, jadi ramai. Tuh, candi, candi, banyak candi. Ini kanan ke arah Cangkringan, Pakem, lurus Purworejo, Magelang, Yogyakarta. Kita lurus ke. Yuk, hijau. Trans Jogja sampai sini ya. Yogyakarta, kiri Piyungan, tebing Beksi. Tuh, Jogja Piyungan. Rame cah, tapi nggak ada ini truk. Mungkin truk udah boleh jalan ya untuk mendekati lebaran ini. Nah, tapi kalau misalnya bukan hari lebaran, jelang lebaran, mungkin truk-truk itu banyak loh lewat sini. Jangan sampai ngantuk kalau perjalanan siang hari seperti ini, apalagi jalannya halus seperti ini, lurus terus, ada kemungkinan tuh merasa kantuk. Jangan sampai. Baik kalau ngantuk istirahat, jangan memaksakan. Kadang otak kita itu mampu gitu, mampu ini, mampu, tapi secara fisiknya udah nggak mampu. Lebih baik istirahat dulu. Rame ini pas mau tikungan biasanya, tikok tikungan apa perempatan atau simpang atau arah putar balik gitu. Jadi laju kendaraannya itu melambat. Kan tidak kelihatan ya kan, depan itu tiba-tiba ada persimpangan atau arah putar balik gitu.
Jogja, jangan di Sambisari kanan. Jogja lurus, masih lurus. Ini memasuki daerah mana yo? Lihat tulisan dulu. Talasan. Talasan. Oh, udah bandara ini yo. Dekat ya. Kalasan sudah sampai cah. Di kiri itu masuk ke bandara. Cepet ya. Berapa menit tuh? Nah ini kiri ini kan ada bandara. Nih, Adi Sucipto International Airport. Itu udah tidak seramai dulu ya bandaranya itu, karena udah pada pindah ke sana mana, New Yogyakarta International Airport itu. Ini udah kereta lewat. Lagi keretanya lewat ya. Bandara. Oke, masuk bandara. Adi Sucipto International Airport. Oke, mungkin sekian dulu informasinya. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adi Sucipto. Huh.